banget. Bulan lalu juga jelek. Di Twitter juga kenapa komentar orang-orang pada jelek-jelek ya tentang abnormal? Ada apa ya? Halo Edwina, bisa tolong ke ruangan saya? Iya sekarang. Oke, saya tunggu. Masuk. Pagi Bu. Silakan duduk, Edwina. Baik Bu. Ada apa ya Bu? Jadi, saya melihat laporan keuangan dan merasa terdapat penurunan profit yang signifikan. Bisa kamu lihat sendiri. Juga banyak komentar netizen yang kurang baik mengenai abnormal. Saya mau kamu buat rapat untuk membahas isu terkait ini. Tolong kamu buatkan juga materi rapatnya. Kita langsung diskusikan dan cari jalan keluarnya. Sekaligus kamu hubungi juga yang bersangkutan untuk mencari solusi. Baik, aku bakal saya siapkan. Makasih. Saya siapkan materinya dalam 3 hari ya. Oke. Siap. Makasih, Mas. Apa dia buat tak gitu ya? Baik, selamat pagi Bu Yvonne dan teman-teman yang hadiri rapat ini. Sebelumnya kita akan merapat evaluasi dari waktu abnormal mengenai penurunan profit yang selama ini terjadi. Oke, seperti yang diketahui terlihat pada slide, kita akan menjalankan rapat ini menjadi 3 poin. Yang pertama adalah pengantar. Seperti yang kita ketahui lagi, beberapa bulan belakangan abnormal mengalami penurunan profit yang signifikan. Oleh sebab itu, kita akan membahas kembali permasalahannya. Kemudian juga akan membahas komentar-komentar yang cukup kurang bagus untuk abnormal, dan kita akan mencari permasalahan serta jalan keluar dan pembenahan yang harus dilakukan. Oke, berikut adalah permasalahan Henry. Bagaimana tanggapannya? Seperti yang dilihat dari slide tersebut, mengenai perlu viral, kami bisa mendapatkan kembali menu yang sudah hilang, tetapi harus melakukan kembali riset dan tentu akan ada biaya tambahan yang menyertainya. Sedangkan untuk harga yang kurang pas dengan rasa makanan, hal ini disebabkan karena bahan pokok saat ini sedang menaik dan menunya sekali memperlukan biaya-biaya lain yang dibutuhkan. Kedepannya kami akan berupaya untuk menyesuaikan harga makanan dan porsi dan kualitasnya. Kalau menurut saya, kalau misalnya untuk riset, ini kan mengembalikan makanan yang sudah ada sebelumnya. Kalau menurut saya sih seharusnya nggak butuh biaya yang begitu banyak, karena risetnya itu pun harusnya nggak dari awal lagi. Nah, tapi kamu boleh langsung diskusi sama tim keuangan untuk itu. Dan kalau misalnya untuk yang
melakukan riset kepada warung-warung yang setara atau restoran yang setara dengan abnormal untuk melihat konsumen dan juga kualitas harga dari restoran tersebut. Selain itu juga jadi menurut saya bu, kita ada baiknya juga untuk bisa melihat peluang dan melihat peluang, melihat pesaing, juga kita bisa menganalisis secara konsumen saat ini. Jadi kita bisa menganalisis lebih lanjut karena permasalahan yang ada di luar sana. Menurut saya itu yang bagus. Oke, mantulan tentang wisata. Nah, kalau begitu kita lanjut ke permasalahan berikutnya dari divisi pemasaran. Kalau misalnya di bulan ketiga, kita ya akan melakukan penetapan solusi dan berlanjut.
maksudnya di sini itu adalah misalnya yang kamu bilang memperbaiki pemilik perusahaan, apakah dapat mengait investor atau pelanggan lagi. Nah kalau misalnya tidak melakukan perubahan yang signifikan, ya mungkin kita bakal langsung udah stop, atau mungkin kita bakal kembangkan lagi seperti itu, F&B juga. Dan oke, apakah ada tambahan dari Bu Ivan mungkin? Saya rasa sudah cukup, begitu saja. Saya mau nanti tolong segala macam detail yang kalian lakukan, segala progresnya tolong dilaporkan langsung kepada saya atau boleh